11 waris dan mangsa yang cedera dalam kebakaran Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru bulan lalu menerima sumbangan daripada pelbagai agensi. Hari ini, Badan Amal Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti, Yayasan Permata dan Badan Amal Tenaga Isteri Wakil Rakyat Negeri Johor Juwita menghulurkan sumbangan. Sumbangan wang tunai disampaikan isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor yang juga yang dipertua bakti di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Beliau turut meluangkan masa kira-kira sejam melawat tiga mangsa yang masih dirawat di unit rawatan kebakaran Hospital Sultan Ismail. Hadir sama isteri Menteri Besar Johor yang juga yang dipertua Juwita, Datin Rosni Omar, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Hilmi Yahya dan Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah. Kebakaran di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Aminah pada 25 Oktober lalu mengorbankan 6 pesakit dan mencederakan 5 yang lain, terdiri daripada seorang pesakit, 3 jururawat dan seorang pelajar jurupulih fisioterapi. Turut menerima sumbangan petugas hospital yang cedera dalam kejadian berkenaan. Meskipun sudah hampir 3 minggu berlalu, namun pengalaman berdepan detik cemas kebakaran di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru masih segar dalam ingatan jururawat pelatih tersebut. Pada ketika itu, apa yang terlintas di fikiran Siti Nur Syafiqah Mat Amsah adalah untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Ketika kebakaran berlaku, Syafiqah 21 tahun sedang merawat pesakit sebelum terdengar satu letupan kuat dari bilik unit rawat terapi ICU. Beberapa kakitangan HSE cuba memadam api berkenaan namun gagal dan masing-masing berusaha menyelamatkan pesakit yang ada. Bagaimanapun, keberanian untuk menyelamatkan pesakit yang masih dalam wad terbantut apabila asap semakin menebal dan mengaburi mata sehingga memaksanya keluar menyelamatkan diri. Saya fikir pasien saya tidak takut pun, saya cuma fikir dia saja, saya cuba tarik dia lah, dibantu dengan dua orang lah, doktor dengan satu nurse. Sekali macam asap tu sudah separuh badan saya betul-betul tidak tahan, saya terpaksa keluar sendiri. Syafiqah dimasukkan ke hospital akibat sesak nafas dan masih mengalami trauma selepas 3 hari dirawat di ward ICU HIS. Beliau tidak suri dan menyesal berbuat demikian, malah berazam akan terus berkhidmat dengan lebih baik. Sementara itu, waris kepada seorang mangsa S. Supama, S. Minasami, berharap kakaknya yang mengalami hampir 80% melecur pada tubuh akibat kebakaran akan kembali sedar. Teruk sini. Semua sampai sini tak ada teruk. Kaki dua je, semua bakar.